Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada kali ini kita memasuki pertemuan kelima dengan tema manusia. Manusia dalam Al-Qur'an disebut dengan beberapa kata. Ada yang mengatakan dikatakan al-insan, ada an-nas, ada al-abdu. Yang keempat adalah bani Adam. Insan berarti suka, senang, jinak, ramah atau makhluk yang sering lupa. An-nas merupakan jamak dari bentuk unas. Al-abdu berarti manusia sebagai hamba Allah, dan bani Adam berarti manusia sebagai anak turunan Adam. Namun dalam Al-Quran dan As-Sunnah disebut juga bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi yang memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat. Allah selaku pencipta alam semesta dan manusia telah memberikan informasi lewat wahyu, Al-Quran, dan realita faktual yang tampak pada diri manusia. Informasi ini diberinya melalui ayat-ayat yang tersebar dari beberapa surat dan tidak tertumpuk pada satu ayat atau satu surat saja. Dari beberapa penelitian, ya, dari bahasa Al-Quran, bahwa manusia ditarik, ya, ada kesimpulannya bahwa manusia terdiri dari beberapa unsur, yaitu jasad, ruh, nafas, qalbun, pikir, dan akal. Kemudian penyebutan manusia dari berbagai istilah digunakan untuk menunjukkan aspek, ya, kehidupan manusia, diantaranya aspek historis penciptaan. Manusia disebut dengan bani Adam, tertuang di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Dari aspek biologis, manusia disebut dengan panggilan basyar, mencerminkan sifat metafisik, kimia, biologis, yaitu tertuang di dalam surat Al-Mu'minun ayat 33. Yang ketiga, dari aspek kecerdasan, manusia disebut al-insan, yakni makhluk yang terbaik dan diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan, tertuang di dalam surat Ar-Rahman ayat 3 dan 4. Yang keempat, dari aspek sosiologis, manusia disebut an-nas, yang menunjukkan sifat berkelompok dan sesama sejenisnya. Yang kelima, aspek posisinya, abdun, sebagai hamba, yakni sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh pada ajarannya. Selanjutnya, dari kalau secara reproduksinya manusia gitu ya, ini masih cerita tentang aspek historis penciptaannya, ya. Aspek historis penciptaan manusia, Al-Quran tidak merinci secara kronologis penciptaan tentang manusia yang menyangkut waktu dan tempatnya. Namun Al-Quran menjelaskan titik-titik penting dari titik manakah kehidupan itu bermula. Ayat-ayat Al-Quran menegaskan bahwa asal-usul manusia adalah bersifat air. Ini sebagaimana diterangkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 30, dan asal-usul kehidupan hewan, yaitu di dalam surat An-Nur ayat 45. Komponen biologisnya, ya, komponen-komponen pembentuk manusia, turab, yakni tanah yang gemuk di dalam surat Al-Kahfi, ya, atin, tanah yang lempung dalam surat As-Sajdah ayat 4, atau tinul lazib, tanah lempung yang pekat di dalam surat As-Saffat ayat 8. Sal-salun, lempung yang dikatakan Al-Kalfakhar seperti tembikar, atau sal-salun min huma'in masnun, lempung dari lumpur yang dicetak dari bentuk dan diberi bentuk, surat Al-Hijr ayat 26. Ada yang disebut lagi dalam Al-Quran sulalatu mintin, ya, saripati lempung, yaitu yang berarti sesuatu yang didasari dari sesuatu yang lain, air yang dianggap sebagai asal-usul kehidupan dalam surat Al-Furqan ayat 45. Reproduksi keberadaan ruh dan nafas. Keberadaan ruh
Ya, asal usul manusia dilihat dari sisi reproduksinya banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Qur'an, misalnya manusia berasal dari nutfah. Ya, atau nutfatan min maniyyin yumna, dari setetes sperma yang ditumpahkan. Nutfah berarti sejumlah yang sangat kecil dan sering diartikan sebagai setetes air. Di dalam surat Abasa ayat 19. Ruh dan nafas ruh salah satu komponen yang menentukan ciri kemanusiaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tali, dan maka apa telah aku sempurnakan kejadiannya, kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaknya kamu bersyukur dengan bersujud kepadaku. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah aku beri pengetahuan melainkan sedikit. Jadi ruh adalah getaran ilahiyah atau getaran sinyal ketuhanan, sebagaimana rahmat, nikmat, hikmah yang kesemuanya sering dirasakan sentuhannya, tetapi sukar dipahami hakikatnya. Sentuhan getaran rohani itulah yang menyebabkan manusia dapat mencerna nilai-nilai belas kasih, kejujuran, kebenaran, keadilan, dan sebagainya. Sedangkan nafas, istilah nafas banyak tersebar dalam Al-Quran. Istilah nafas memiliki pengertian yang sangat terkait dengan aspek fisik manusia. Gejolak nafas dapat dirasakan menyebar ke seluruh bagian tubuh manusia karena tubuh manusia merupakan kumpulan dari bermiliar-miliar sel hidup yang saling berhubungan. Nafas bekerja sesuai dengan pekerjaannya sistem biologis manusia. Hubungan antara nafas fisik manusia demikian erat, meski sukar untuk diketahui dengan pasti bagaimana hubungan itu berjalan. Dua hal yang berbeda, mental, fisik dapat terjalin interrelasi secara sebab akibat. Kesedihan dapat menyebabkan mata mengeluarkan siaran, kesengsaraan membuat badan kurus, dikenal pula dengan istilah psikomatik atau penyakit-penyakit fisik yang disebabkan oleh jiwa. Fitrah manusia, manusia di dalam Al-Quran disebut juga sebagai hanif, ya, dan potensi akalnya, kolbu dan nafas. Kata fitrah merupakan derivasi dari kata fatara yang artinya ciptaan suci seimbang. Louis Ma'loub dalam Kamus Al-Munjid menyebutkan bahwa fitrah adalah sifat yang ada pada setiap awal penciptaan, sifat alami manusia, agama dan sunnah. Sedangkan Imam Al-Ghazali mengartikan fitrah adalah kondisi di mana Allah menciptakan manusia yang menghadapkan dirinya kepada kebenaran dan kesiapan untuk menggunakan pikiran. Dengan demikian, fitrah dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kondisi awal suatu ciptaan atau kondisi awal manusia yang memiliki potensi untuk mengetahui dan cenderung kepada kebenaran. Di manusia, menurut pandangan kaum materialis, manusia hanya segumpal tanah di bumi, dan di bumi mereka berasal, di bumi mereka hidup, mereka makan dan minum, berjalan, beraktivitas setelah mati kembali kepada tanah. Tidak ada proses lagi, tidak ada keistimewaan manusia dibandingkan makhluk lainnya. Sedangkan menurut ulama-ulama Islam, bahwa manusia setelah menjalani kehidupan di muka bumi ini, lalu dia akan mengalami kehidupan yang baru, yaitu setelah kematian. Di sana dia akan hidup abadi dan akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama, yang baik mendapatkan pahala balasan surga, sedangkan yang berlaku jelek pada saat di dunia, dia akan mendapatkan balasan api neraka. Nah, kelebihan-kelebihan manusia di dalam agama Islam, ya, itu yang pertama, manusia adalah makhluk yang sangat unik.
dijadikan dalam bentuk yang paling baik, ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Di dalam surat At-Tin dijelaskan, sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebagus-bagusnya atau sebaik-baiknya. Yang kedua, manusia memiliki potensi, daya dan kemampuan mungkin dikembangkan beriman kepada Allah, sebab sebelum ruh diciptakan, dipertemukanlah dengan jasad di dalam rahim ibu, ruh yang berada di alam gaib ditanyakan oleh Allah sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Apakah aku ini Tuhanmu? Gitu. Apakah aku ini adalah Tuhan kalian? Di dalam surat At-Tin. Maka para ruh menjawab, ya, kami mengakui bahwa engkau adalah Tuhanku, bahwa engkau adalah Tuhan kami. Yang ketiga, manusia diciptakan Allah untuk mengabdi kepadanya. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Kelebihan manusia yang lain, yaitu di samping manusia tadi telah dijelaskan ya, juga manusia sebagai pengatur alam di muka bumi ini dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengemban amanat sebagai pemakmur di muka bumi. Kemudian manusia juga diberikan akal. Manusia dilengkapi oleh Allah dengan perasaan, kemauan atau kehendak. Dengan akal dan hendaknya manusia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi muslim yang baik. Tetapi dengan akal dan kehendaknya juga manusia tidak dapat tidak dipercaya. Tidak tunduk dan tidak patuh kepada kehendak Allah, bahkan mengingkarinya dan menjadi kafir. Karena itu di dalam Al-Qur'an disebutkan, dan katakan bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang tidak ingin beriman, biarlah dia kafir. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Ini mengartikan apa? Bahwa manusia itu dengan akalnya sebenarnya bisa untuk mencapai keimanan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dengan akalnya pula kadang-kadang manusia itu bisa tersesat, ya, karena mengikuti hawa nafsunya sehingga dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja gambaran tentang manusia ini di dalam Al-Qur'an banyak sekali kalau dijabarkan. Ini ada beberapa slide, bisa dibaca lebih dalam lagi di slide ini. Mudah-mudahan dengan membaca slide Anda dapat menguasai materi sebaik-baiknya. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.